Pemirsa, sebuah akun YouTube asal Malaysia menuai kontroversi setelah salah satu unggahannya diketahui menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, meski sudah menghapus unggahan dan meminta maaf, YouTuber negeri jiran itu kadung dilaporkan pihak KBRI ke polisi. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuat parodi oleh akun YouTube My ASEAN dan sempat viral di media sosial. Aransemen dan lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan dalam video berdurasi 1,5 menit. Begitupun dengan gambar sepanjang video background merah putih ditimpa dengan dua anak yang tampak sedang buang air seni. Sementara di tengahnya terdapat ayam berlambang Pancasila. Terakhir terlihat sebelum video tersebut menghilang, tercatat ada 33 ribu akun YouTube lainnya yang telah menonton. Dalam unggahan permintaan maafnya beberapa jam lalu, pemilik akun mengaku mengunggah parodi tersebut untuk membalas hinaan dari YouTuber lainnya yang diduga berasal dari Indonesia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan.